Okay, seterusnya untuk soalan B. Okay, untuk soalan B, soalan menyatakan garis lurus PQ dipanjangkan ke Q prime dengan keadaan QR sama dengan Q prime R. Okay, nak cakapnya, QR dan Q prime R ni adalah sama panjang lah. So, B1 dia kata lakarkan trapezium PQ prime RS. Okay, kita ikut arahan dia je. Mudah je, ikut je arahan dia. Dia kata mula-mula, garis PQ dipanjangkan kepada Q prime. Okay, Q prime. So, katakan ni adalah Q prime. Okay, lepas tu dia kata QR. Okay, ni QR sama panjang dengan R Q prime. Q prime R. Okay. So, maknanya dia menghasilkan segitiga sama kaki. Maka kat sini juga adalah 5 cm. Okay, dah siap. Awak dah buat satu trapezium. So, kalau tengok bentuk tu seperti trapezium. So, awak dah dapat N1 markah. Okay. So, seterusnya dia minta hitung luas dalam sentimeter persegi bagi sudut segitiga Q, Q prime dan R. Segitiga tu yang mana? Inilah segitiga dia. Dia nak yang ni. Okay. So, macam mana nak cari? Okay. Kita dah tahu dah 5 cm untuk QR, 5 cm untuk Q prime R. So, kita tahu sudut dekat sini dengan kat sini akan sama sebab segitiga sama kaki. Okay. Macam mana kita nak dapat sudut kat situ? Kita ada sudut kat sebelah Q tu. Okay. Maknanya kita boleh cari dahulu sudut di sini. So, macam mana nak dapat sudut kat situ? Okay. Kita boleh pakai hukum sin. Okay, dua roman eh. Okay, untuk pakai hukum sin, ni sudut yang kita nak. So, ni pasangan dia. So, ni kita boleh guna 44.42 ni. 5 cm sebagai pasangannya. Okay, so bila kita nak sudut, kita boleh letak sudut ke atas. Kalau kita nak sisi, kita letak sisi ke atas dalam hukum sin. Okay. So, sekarang kita nak sudut sin sudut PQR. Bahagi 7. Sama dengan sin 44.42 darjah. Okey. Okey. Per dengan 5. So, ni kita pindahkan ke sana. Dia akan jadi darab 7. Dan jangan lupa yang ni kena shift cos. So, dia akan dapat sudut PQR. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 78.49 darjah. Sangatlah tidak logik. Kalau kita tengok pada gambar rajah kat sini, kat sini adalah sudut apa? Sudut cakar. So, jika sudut cakar, dia mesti lebih besar daripada 90 darjah. Tapi jawapan awak hanya 78.49. So, kita kena convert. Maka, sudut PQR adalah 180 darjah tolakkan dengan 78.49 untuk dapatkan nilai sudut cakar lah. So, kita boleh dapat 101.51 darjah. Okey, barulah betul. Menjadikan sudut Q dan D sini, kalau kita tolak yang ni, total dia 180, betul tak? So, jika kita tolak nilai ni, so, menjadikan sudut RQ Q prime sama dengan sudut Q Q prime R, iaitu bersamaan dengan berapa? 78.49 darjah. So, maknanya kat sini 78.49 darjah, maka kat sini juga 78.49 darjah. Okey, kita tahu kita nak cari segitiga. So, sisi kita dah ada. So, satu lagi dia perlukan sudut kandung. So, kita perlu tahu sudut kat sini. So, untuk tahu sudut kat sini, kita buat 180 tolak 78.49 tolak 78.49 darjah. So, menjadikan nilai sudut di situ adalah 20
23. Okey, 23.02 darjah. Maka segi 3, luas segi 3 Q Q prime R bersamaan 1/2 darab 5 darab 5 sin 23.02 darjah. Maka luas segi 3 Q Q prime R bersamaan dengan 1/2 darab 5 darab 5 darab sin 23.02. So bersamaan dengan berapa? Sin 23.02. Okey, 4.8888. Okey. Sentimeter persegi. Okey, macam mana kita nak dapat markah? Okey, yang tadi lukis dah N1 betul? Okey, yang ni. Jawapan pertama. K1, N1, N1, P1, K1, N1. Banyaknya markah. Okey, so dah siap.